macet ini memperlihatkan saat perahu yang dinahkodai satu orang nelayan dan dua ABK terhempas ombak pantai Pancar Puger. Ketiga nelayan tersebut langsung terseret ombak pantai Pancar Puger yang terkenal ganas dan sempat terombang-ambing. Dua ABK berhasil menyelamatkan diri meski harus mengalami luka-luka dengan berenang ke pinggir pantai. Sementara sang nahkoda meninggal dunia karena tersapu ombak dan terbentur batu karang. Nelayan lainnya bersama Basarnas dan Polairut Polres Jember kemudian berusaha mengevakuasi korban. Korban tewas ditemukan di sela-sela batu pemecah ombak dan selanjutnya dilarikan ke menuju puskesmas Puger. Menurut saksi mata, sore itu cuaca memang sedang buruk, namun beberapa perahu nelayan nekat ke laut sebelum akhirnya diterjang ombak pasang. Masih di bacana, di ada yang itu? Yang ada tulisan Pancar. Pancar itu, ya. Tetap lari membantu ya, Mas? Iya. Terus kendala pada saat evakuasi, Mas? Ada. Ombak besar. Ombaknya besar, ya. Jenajahnya dijepit. Kini korban tewas sudah dimakamkan oleh pihak keluarganya. Sementara dua korban luka yang sempat dirawat di puskesmas Puger kini sudah diperbolehkan pulang. Sipar, Bang. Sipar. La ilaha illallah. La ilaha illallah.